Amina Tak Sengaja, karya Sinta Febrian. Apa yang aku lakukan sekarang? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah berhati-hati. Aku mengendarai motor dengan laju yang normal, tidak balap. Aku juga melihat kendaraan lain yang berlalu lalang. Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Apa mungkin aku melamun? Tidak, rasanya aku tidak melamun. Apa aku melamun? Aku tidak ingat. Sial. Bagaimana kalau tua dan nyonya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada orang yang melihat aku melakukannya? Nanti tua dan nyonya akan menyebarkan informasi ke media sosial lengkap dengan fotoku, namaku, nama sekolahku. Netizen pasti akan menghujatku. Menyebarkan fotoku, alamatku, foto kawan-kawanku, foto ibuku, foto bapakku, semuanya. Habislah aku. Tidak sengaja melakukannya. Dia tiba-tiba saja ada di situ. Kau percaya kepada aku kan? Aku anak baik-baik. Aku tidak pernah buat kejahatan. Tapi mengapa ini terjadi kepada aku? Aku benar anak-anak baik-baik. Entah saja ke kawan-kawanku, entah saja ke ibu dan bapakku. Aku tidak pernah melakukan kejahatan. Tapi mengapa ini terjadi kepada aku? Mengerjakan tugas dengan kawan-kawanku. Kami hanya mengerjakan tugas, mengobrol, dan makan. Aku makan sambil menggunakan ponselku. Dan makananku tidak habis. Aku sudah kenyang. Apa mungkin ini hukuman untukku? Apa dia jemaat Meo Palu Kare Lai? Mengawal, setia, Sanyang Seri, Dewi Padi, dalam Surel Nagaligo. Seingatku, aku pernah baca kisahnya. Kisah masa lampau yang mengajarkan untuk menghargai makanan dan minuman. Ya, ini pasti hukuman untukku karena aku telah menyanyiakan makanan,
Padahal banyak orang di luar sana yang membutuhkan makanan. Tapi aku bukan memberikan kepada yang membutuhkan, aku malah membuangnya. Keterlaluan. Kau keterlaluan, Amina. Apakah kau jemaat Neong Palokar yang lain? Apakah kau jemaat Neong Palokar yang lain? Jawab aku, kenapa kau hanya diam saja? Jawab aku, ayo tolong! Benar. Benar dugaanku. Dia tiga warna. Dia bilang tiga warna. Dia bilang palo. Tidak. Dia bukan jemaah siapa-siapa. Dia bukan jemaah Neong Palo karya lain pengawal setia Sanyang Seri Dewi Padi dalam Surya Lagarigo. Tidak, dia bukan jemaahnya. Dia tidak menjawabku karena dia sudah mati. Tahu aku salah, tapi bukan ini hukuman untukku. Nah, ini yang aku butuhkan. Jadi dia telah dipelihara oleh orang-orang Mesir sejak tahun 4000 sebelum Masehi untuk menjaga bahan pangan dari jalanan tikus. Dia dianggap sebagai jelmaan Dewi Bastet, bahkan diperlakukan layak manusia. Siapapun yang membunuhnya akan mendapat balasan dibunuh juga. Aku harus memastikan ini sebelum ibu dan bapak pulang.
Mereka tidak boleh tahu kejadian ini. Ya, mereka tidak boleh tahu kejadian ini. Aku harus menyelesaikannya sebelum mereka pulang. Tidak, penonton tidak bisa membantu. Mereka sibuk menonton dan mereka menolong ini. Hanya kita yang bisa saling bantu. Ayolah. Tidak. Aku benar-benar tidak sengaja. Ini benar-benar ketidaksengajaan yang murni. Aku tidak punya niat untuk membunuhnya. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku lalai. Aku akan bertanggung jawab atas kelalaianku. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Lalu aku akan menemui tuan dan nyonyanya untuk menceritakan ketidaksengajaan ini. Mereka pasti akan memaafkanku, kan? Ya, mereka pasti akan memaafkanku. Jujur, pasti lebih baik.